satu. Yang ini daripada Muhammad Aiman, sentiasa dalam perlindungan Allah. Ini dia cap saja. Tak ada tulisan. Di sini pun ada. Si. Daripada Muhammad Fauzan bin Aminuddin. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Buat Tun berdua dan keluarga. Moga Allah pelihara Tun dua dan sekeluarga dan dunia dan akhirat. Terima kasih sekali lagi. Yang ini daripada Muhammad Afif Alif. Muhammad Alif Imran bin Khairuddin Hanur. Saya sekeluarga mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada yang amat berbahagia Tun sekeluarga. Ini kad raya daripada Muhammad Imran bin Abdul Wahab. Katanya, Assalamualaikum Tun. Saya ingin mengucapkan selamat beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya berdoa agar Tun sentiasa sihat dan kuat untuk beribadah dan melakukan kerja. Saya juga ingin agar Tun mendoakan saya dan rakan-rakan saya berjaya dalam SPM yang keputusannya dijangka keluar dalam bulan Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, esok kita akan bersama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya dan Hazmah ingin ambil peluang ini untuk ucap selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam. Kita raikan Hari Raya ini sebagai satu kemenangan di atas kejayaan kita menahan nafsu, lapar dan dahaga. Kita raikannya dengan saudara mara dan sahabat handai yang Islam dan juga yang bukan Islam. Meraikan kaum lain yang berbeza agama telah diamalkan oleh orang Melayu yang beragama Islam sejak zaman berzaman. Kerana itu, Malaysia aman dan damai. Kesemua rakyat dapat meraikan perayaan-perayaan kita dengan tenang tanpa sebarang kerisauan. Tuan-tuan dan puan-puan umat Islam sekalian, di sepanjang bulan Ramadan, kebanyakan kita telah dapat beribadah dalam keadaan tenang dan selesa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimurahkan rezeki dan ibadah kita diterima. Ini kita lakukan berjemaah di masjid dan surau dan kita rapatkan saf. Ianya tuntutan Islam kerana umat Islam itu kesemuanya bersaudara. Besarlah harapan saya agar kita dapat teruskan amalan ini setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Sebagai orang Melayu yang beragama Islam, marilah kita bersatu. Bila kita bersama, sudah pasti kita akan dapat memelihara dan mempertahankan agama kita yang mulia dan suci ini. Perpecahan akan melemahkan
dan memundurkan kita. Sekali lagi, saya dan Hasma mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.